Seorang individu orang kurang upaya antara lebih 600 penerima terawal dos pertama di PPV Dewan Warisan Kangar. Walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda, ia tidak menghalang Raja Shahirul Fasha Raja Muhammad Kamal hadir menerima suntikan vaksin. PPV ketiga di Perlis ini dijangka mampu menyediakan 800 dos suntikan sehari sebagai tambahan kepada dua PPV sedia ada, iaitu PPV Dewan 2020 dan PPV Dewan Seri Melati.